PSM Makassar juara, penjualan merchandise tembus 1 miliar rupiah sebulan. Penampilan PSM yang konsisten di papan atas hingga keluar sebagai juara Liga Indonesia 2023 berdampak terhadap penjualan jersey dan atribut PSM Makassar. Penjualan merchandise original pasukan Ramang bahkan menembus angka 1 miliar rupiah lebih khusus di bulan Maret. Tingginya angka penjualan jersey tim Juku Eja menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap tim kebanggaan Sulawesi Selatan ini. Seperti di official store PSM di Mall Ratu Indah Makassar, besarnya animo masyarakat yang membeli merchandise tidak hanya dari Makassar, tetapi juga datang dari luar Makassar. Astrid, salah seorang supporter mengaku membeli 5 jersey untuk digunakan satu keluarga. Beli jersey PSM. Ada 5. Karena memang suka PSM sih, satu keluarga, pendukung PSM semua. Saya juga berasal dari Parepare, tinggal di Parepare, biasa nonton PSM kalau bertanding di Parepare. Para pecinta PSM Makassar lebih banyak berburu merchandise terutama saat hari pertandingan. Khusus PSM Day, manajemen PSM memberikan promo potongan harga 50% untuk semua kategori seperti jersey home, t-shirt, dan polo t-shirt. Peningkatan penjualan jersey merchandise PSM khususnya ya, peningkatannya itu sangat signifikan. Melihat dari performa tim saat ini juga menunjukkan performa yang konsisten di liga. Itu juga berdampak dengan penjualan merchandise-nya. Di bulan Maret, per Maret saja ini total transaksi dia sudah 1M lebih. Itu merupakan bukti nyata dari pecinta sepak bola Makassar khususnya. Aksi nyata dari pecinta sepak bola Makassar khususnya dengan membeli merchandise original PSM. Karena 100% dari pendapatan ini juga membantu keuangan manajemen. Harapannya tentunya mungkin stadion, untuk Pemprov, pemerintah-pemerintah terkait untuk bisa dibangunkan stadion. Kasihan masyarakat dari Makassar ke Parepare. Terima kasih. Yeah.